Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Dari akun Instagram Mom Aiting, insya Allah selalu bersama ya nak. Doakan ibu, ayah selalu ada buat jaga kalian. Tulis Mom Aiting di akun Instagram pribadinya. Dan terlihat di sini Mom Aiting bersama seluruh keluarga sedang berfoto bersama ya di liburan kali ini. Dari postingan Mom Aiting tersebut sontak mendapatkan komentar dari beberapa sahabat dan netizen ya. Salah satunya dari Dias Aiting Ting, masya Allah love you dan mohon maaf lahir batin untuk Mom Aiting dan seluruh keluarga. Kemudian juga dari Santi 20, sehat selalu ibu dan sekeluarga, love you untuk ibu dan semuanya. Kemudian juga dari sahabat Desi, momen romantisnya panas, love you hebat untuk semuanya. Kemudian juga dari Ina Minah 1, bu sampai kapan liburnya? Teh Ayu izin brownie sama izin Rising Star, sampai kapan ya? Wah, sudah ada yang kangen Ayu Ting Ting nih ya di layar TV. Dari Lil 20, Kak Ayu pulang tanggal 22. Dapat info dari mana Mbak Ayu pulang tanggal 22? Kita tunggu saja ya kapan pulangnya keluarga Ayu Ting Ting dari liburan. Insya Allah setelah pulang pastinya Ayu Ting Ting akan muncul lagi nih di layar kaca, menemani kebersamaan kita semua yang ada di rumah ya. Mulai dari Brownies TV, kemudian juga ada di Pal Sore. Insya Allah pas sore akan tayang sebentar lagi. Dan juga malamnya ada di Lapor Pak. Setelah itu juga ada di Rising Star Indonesia Dangdut. Pokoknya kalau liburannya sudah selesai, pastinya Ting Ting akan balik lagi ke layar kaca menemani kita semua. Dan di sini terlihat ya Ayu Ting Ting bersama keluarga lagi liburan nih ya di Trans Studio Bandung bersama Reza, Carlos dan semuanya. Dan di sini adalah momen happy nih ya Ayu Ting Ting foto bersama dengan salah satu sahabat nih dari Titin 5425, happy holiday Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting adalah orang yang sangat baik ya dan ramah tentunya, berfoto sama siapa aja hayu deh ya. Nama juga dengan fans. Dan dilansir juga dari akun Instagram Ayu Ting Ting, di sini Ayu menulis, sangat bersenang-senang hari ini, terima kasih Trans Studio Bandung. Ahai, tulis Ayu Ting Ting di akun Instagram pribadinya. Dan terlihat di sini ya kebersamaan seluruh keluarga nih yang lagi liburan di Trans Studio Bandung. Sehat selalu untuk semuanya, semoga liburannya menyenangkan dan bisa kembali pulang ke rumah ya dan bisa menghibur lagi nih di layar kaca, sudah banyak yang kangen sama Ayu Ting Ting. Dan dari Shiva Shiva di sini menuliskan juga nih di akun Instagram pribadinya, santai di Ibis Bandung, wow tempatnya sungguh sangat nyaman dan menarik banget ya, so kapan-kapan mimin insya Allah kesana deh, pengen ya ketemu langsung nih sama Ayu Ting Ting yang cantik dan baik hati. Dari postingan Shiva tersebut banyak sekali komentar berdatangan ya. Dari angka Sabali 20, sama-sama cantik. Ramadhani 558, love you. Memes Meira, cantik semuanya, love you untuk Ayu Ting Ting dan Shiva Shiva. Dan di sini juga dari Ami 6338, deh halu bikin kayak gini dong. Wow, ini merupakan referensi ya, jalan-jalan sambil lihat referensi untuk deh halu KP yang makin maju. Dari Eni Herawati Fariz, gak ada bosennya lihat Kak Ayu, love you Ayu Ting. Dari Ayu Azhari Khairuddin, siapanya Mbak Ayu tuh yang pakai jilbab kok mirip Mbak. Dan di sini juga dari Mustika 1998-0829, kapan Ayu mulai live di TV lagi Min? Udah ada yang kangen ya sama Ayu Ting Ting, pengen lihat lagi Ayu Ting Ting
di layar televisi nih. Ditungguin aja ya Mbak, insya Allah Ayu dan sekeluarga segera pulang dan pastinya segera muncul lagi deh di layar televisi menemani kita semua. Dan dilansir juga nih dari akun Instagram Mom Aiting, bersantai sore di Ibis Hotels Ibis Bandung ya. Terlihat di sini suasananya sangat nyaman nih. Jadi semua keluarga bisa kumpul dan duduk bareng. Dari Angkasa Bali 20 The Rozak Family, love you. Dari Ainun Yuliani 67, semoga The Halu Cafe sama kayak gitu ya, amin. Love you, terima kasih doanya Ainun Yuliani 67. Kemudian di sini ya dari Asri Yulia, keluarga bahagia. Dari Satarwati, bersantai bersama keluarga tercinta Rozak Family. Wih, di sini memang sangat terlihat banget ya kebersamaan Ayu Ting Ting dan juga semua keluarga. Oke sahabat semua yang berada di mana saja nih, selamat menyaksikan ya keseruan Ayu Ting Ting bersama Bilqis nih yang lagi main di Trans Studio Bandung. Pastinya seru banget. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan, selamat malam dan selamat beraktivitas kembali untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.